Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad Al-Huda. Saya adalah dosen sekaligus kepala prodi program studi arsitektur Universitas Mahakarya Asia. Disiplin ilmu program studi arsitektur di Universitas Mahakarya Asia ini bertujuan untuk meluluskan mahasiswa yang bermotivasi tinggi dengan pembekalan ilmu entrepreneurship sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Kalau di prodi arsitektur tentu saja akan di bidang konstruksi karena berkaitan erat dengan bidang pembangunan. Dengan tagline tahun ini, we shape our future affordably, maka kita menyiapkan skema pembayaran dan beasiswa yang sangat terjangkau bagi siswa-siswa yang baru lulus, terjangkau bagi semua kalangan, lalu untuk profesional yang ingin meningkatkan kapabilitas dan kapasitasnya di bidang konstruksi maupun arsitektur dan perencanaan, maka prodi arsitektur siap merancang masa depan kalian menuju kesuksesan di bidang arsitektur. Adapun proses karir di program studi arsitektur Universitas Mahakarya Asia ini, antara lain ada sebagai asisten arsitek ataupun arsitek nasional profesional, arsitrepreneur, artinya arsitek yang akan berkecimpung di dunia bisnis, bekerja sebagai kontraktor, developer di manajemen konstruksi, ataupun bekerja di dunia akademis seperti dosen sebagai tenaga ahli di bidang atau badan perencanaan dan kebijakan. Bagi adik-adik calon mahasiswa maupun profesional yang ingin mengambil jurusan di prodi arsitektur Universitas Mahakarya Asia, saya ucapkan selamat bergabung dan mari mencetak sejarah bersama.